Perjuangan yang sangat luar biasa dari misionaris-misionaris yang melayani di Papua. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terlatih. Karena mengapa mereka tinggalkan tempat tinggal mereka? Mereka tinggalkan keluarga besar mereka. Mereka tinggalkan zona nyaman mereka dan rela untuk datang ke Indonesia, bahkan di Indonesia bagian paling timur yaitu Papua. Mereka melayani di sana dan memberitakan Injil, dan banyak jiwa dimenangkan karena mereka melayani dengan tulus. Mereka melayani dengan hati hamba. Mereka melaksanakan amanat agung dengan benar, yaitu pergi memberitakan Injil, pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Laksanakan amanat agung, mereka dengan susah payah melewati banyak tantangan bersama dengan keluarga, istri dan anak. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh di pedalaman Papua, dan banyak orang yang menjadi percaya karena kesungguhan mereka. Mereka juga membangun tempat ibadah yang layak sehingga menampung banyak jiwa yang baru bertobat, banyak jiwa yang baru mengenal Tuhan. Dan lewat kesungguhan mereka, dan karena kuasa Tuhan ada pada mereka, Tuhan buka jalan sehingga bangunan pun mereka kerjakan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Walaupun mungkin kita tahu bahwa Papua itu sulit untuk membangun sebuah tempat, itu harganya sangat mahal. Karena mengapa? Karena barang yang mahal, semua barang harus naik pesawat. Jalan yang sulit tidak bisa membuat manusia atau membawa bahan bangunan melalui darat. Satu-satunya cara adalah melalui udara, dan itulah yang membuat harga menjadi mahal. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi para misionaris, karena mereka memberikan totalitas kehidupan mereka hanya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kalau hari ini Papua diberkati, itu tidak terlepas dari perjuangan misionaris-misionaris yang sudah buka jalan, mereka yang sudah memberitakan Injil, dan banyak jiwa boleh dapat dimenangkan. Itulah sebabnya kita terus berdoa buat Papua, supaya Papua terus diberkati, supaya Papua terus memuliakan Tuhan. Papua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka mengajar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya. Tuhan yang panggil.
Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, sehingga video dan channel ini berkembang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Salam kasih daripada kami. Salam Timor. Tuhan Yesus memberkati.